Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 15 episode 5. Oke lah, gak usah banyak mang ming meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Liu Qing dan juga Pak Tua Zuli kini terkejut ketika mendengar ucapan dari Lindong. Mereka jelas tidak tahu apa yang disebut dengan mayat pemakan langit. Namun ketika Lindong melihat pemandangan ini, dia tidak terkejut sama sekali. Mayat pemakan langit itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh guru pelahap. Terlebih lagi, bahkan dengan kemampuan guru pelahap, jumlah mayat pemakan langit yang bisa dia ciptakan tidak melebihi 5 hitungan jari seseorang. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga telah dihancurkan selama Perang Dunia Kuno. Bahkan, meskipun Lindong saat ini memiliki 1 di antaranya, tapi itu sudah sangat rusak. Meskipun mayat makan langit milik Lindong kemudian diperbaiki oleh rubah ekor 9, namun kekuatannya masih jauh dari kata puncak. Berdasarkan apa yang diketahui oleh Lindong, mayat makan langit yang sempurna itu bisa menandingi seorang ahli di tahap reinkarnasi. Dan sosok hitam yang telah muncul di depan istana dewa pelahap ini kemungkinan adalah mayat makan langit dalam kondisi yang sempurna. Lindong tanpa sadar menjadi sangat iri ketika melihat pemandangan ini, karena dia juga memiliki mayat makan langit, dan secara alami Lindong sangat tahu seberapa kuatnya benda itu. Terlebih lagi, aspek paling menakutkan dari mayat makan langit bukanlah serangannya, melainkan hal itu adalah pertahanannya. Mayat makan langit dalam kondisi yang sempurna, kekuatannya mungkin memang setara dengan seseorang di tahap reinkarnasi dalam hal penyerangan. Namun, dengan mengandalkan pertahanannya, bahkan 2 orang di tahap reinkarnasi sekalipun, ketika melakukan serangan gabungan, akan sangat sulit untuk menghancurkan mayat pemakan langit. Memiliki item seperti ini sama saja dengan memiliki pertahanan terkuat. Lindong kemudian memberikan penjelasan kasar pada Tetua Zuli dan juga Liu Qing. Itu adalah objek yang cukup unik, yang hanya dimiliki oleh guru pelahap. Aku khawatir mayat makan langit yang berdiri di hadapan kita saat ini sebanding dengan seseorang di tahap reinkarnasi. Kelompok dari Liu Qing segera terkejut lalu mengatakan, apa? Setara dengan tahap reinkarnasi? Ini benar-benar situasi yang sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun mereka semua adalah individu yang kuat yang telah menyentuh reinkarnasi, namun sebenarnya Liu Qing dan juga Pak Tua Zuli belum benar-benar memahami apa yang disebut dengan reinkarnasi. Oleh karena itu, masih ada kesenjangan yang besar antara mereka dengan seorang ahli di tahap reinkarnasi. Selain itu, ruang yang hancur ini juga sangat aneh dan sangat sulit bagi seseorang di tahap reinkarnasi untuk masukinya. Oleh karena itu, mayat makan langit yang memiliki kekuatan mirip dengan seorang reinkarnasi adalah masalah yang benar-benar meresahkan. Xiao Yan menoleh pada Lindong yang kemudian dia bertanya, kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena Xiao Yan tahu, jika mereka tidak bisa melewati mayat makan langit yang telah menjaga istana dewa pelahap, maka mereka tidak akan pernah lulus ujian yang kemudian harus melupakan warisan dari guru pelahap. Karena bagaimanapun juga, mereka tidak akan pernah bisa untuk memasuki tempat itu. Mendengar perkataan dari Xiao Yan, Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, tenanglah, kita tidak perlu terburu-buru, dan kita lihat saja. Bagi seorang Lindong, mayat pemakan langit yang berdiri di depan istana dewa pelahap memang cukup tangguh. Namun, di tempat ini juga banyak individu-individu yang cukup kuat. Oleh karenanya, pasti akan ada celah setelah pertarungan besar pecah di tempat ini. Semua orang dari kelompok Lindong menganggukkan kepalanya setelah mendengar ucapan dari Lindong, dan mereka mulai menekan kecemasan di dalam hati mereka. Di sisi lain, Tetua Mudi telah melarikan diri, dan dia kali ini kembali ke kelompok dari suku 9 Phoenix dengan cara yang cukup menyedihkan. Wajahnya sudah pucat, sementara luka yang sangat mengerikan dan juga berdarah membentang dari bahu sampai ke perutnya. Darah pun terus menyembur keluar, dan faktanya Tetua Mudi sudah terluka parah. Luo Tang dan juga para individu kuat lainnya dari suku 9 Phoenix, mereka sedikit terkejut lalu mengatakan, Tetua Pertama, apakah kau baik-baik saja? Bagaimanapun juga, mereka sangat menyadari kekuatan dari Tetua Mudi. Namun, dirinya masih mampu didorong dalam kondisi yang cukup menyedihkan setelah melakukan pertempuran melawan mayat makan langit.
Hal ini membuat Luo Tong dan juga yang lainnya benar-benar bingung. Sebenarnya makhluk hitam misterius itu adalah sosok apa? Ekspresi di raut wajah tetua Mudi telah berubah menjadi cukup pucat. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, kemudian melirik orang yang ada di belakangnya. Pada saat ini, orang itu tampak terdiam dan tidak mengatakan apapun setelah dia melihat tindakan dari tetua Mudi. Dengan tetua Mudi sebagai contoh yang telah langsung dilukai oleh mayat makan langit, hal itu membuat tempat ini jauh lebih tenang. Banyak individu kuat yang hanya bisa melihat pada sosok hitam seperti patung yang memegang pedang berdiri tegak di depan istana Dewa Pelahap. Tidak ada satupun orang yang ada di tempat ini berani menerobos ke tempat itu secara acak. Namun keheningan di tempat ini ternyata tidak bertahan lama. Hanya ada sedikit orang yang bisa tetap tenang karena mereka benar-benar tergoda dengan warisan dari Guru Pelahap. Oleh karena itu, setelah merenung sejenak, beberapa individu yang cukup kuat mulai melangkahkan kaki untuk maju. Namun, individu-individu kuat ini jelas menjadi sangat bijaksana dan mereka tidak menyerang dengan sembrono. Sebagai gantinya, mereka secara perlahan mendekati istana Dewa Pelahap. Setelah menyelidiki beberapa kali, mereka akhirnya mengerti bahwa sosok hitam itu akan mulai mengusir siapapun yang berada di dalam jarak 1000 kaki dari istana Dewa Pelahap. Dengan menemukan fakta seperti ini, beberapa praktisi kuat segera menghela nafas dengan lega. Ternyata makhluk ini bertindak sesuai aturan tertentu. Tatapan mata dari Pak Tua Kun Yuan melihat sosok hitam yang kemudian dia merenung, sepertinya memikirkan solusi. Tidak lama kemudian, Pak Tua Kun Yuan pun berteriak dengan keras, "Tetua pertama Zuli, tetua pertama Mudi, saudara Liu Qing, dan juga saudara junior Lindong. Tidak ada dari kita yang mampu menangani situasi ini sendirian. Bagaimana jika kita bergabung dan menaklukkan sosok hitam itu bersama-sama? Apakah kalian setuju?" Tetua Mudi merenung sejenak setelah mendengarkan kata-kata dari Tetua Kun Yuan. Kemudian, tatapan matanya melirik ke arah belakang yang pada akhirnya seseorang misterius di belakang Pak Tua Mudi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tetua Mudi secara pribadi telah menyaksikan betapa menakutkannya sosok hitam misterius itu. Karenanya, dia sangat tahu bahwa sangat sulit bagi dirinya untuk melewati tantangan ini sendirian. Sementara Tetua Zuli hanya bisa bertukar pandang dengan Liu Qing. Segera setelah itu, mereka berdua pun melihat pada Lindong. Karena hingga detik ini, Lindong adalah satu-satunya orang yang memiliki pemahaman tentang sosok hitam misterius. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mendengarkan saran dari Lindong. Lindong hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, "Bahkan jika kita bergabung, kemungkinan kita tidak akan bisa melawan mayat makan langit. Namun, meski kita tidak bisa mengalahkan mayat makan langit itu, jika kita bekerja sama, maka kita akan bisa menciptakan celah yang kecil. Dan dengan adanya celah ini, kita bisa memanfaatkannya untuk menerobos. Mayat makan langit ini seharusnya menjadi pos pemeriksaan. Karena itu, begitu kita masuki istana Dewa Pelahap, kita seharusnya sudah lewat dari pemeriksaan ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Tetua Zuli dan juga Liu Qing hanya bisa menganggukkan kepalanya. Jelas Lindong memiliki rencana untuk mengambil keuntungan ketika dia menemukan celah sedikit pun, dan Lindong akan memanfaatkan celah ini untuk segera lari ke istana Dewa Pelahap. Tatapan mata dari Tetua Zuli berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, "Mereka semua kemungkinan juga memiliki niat yang sama seperti dirimu. Pada saat itu, akan sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki penglihatan lebih baik, kemudian bisa memanfaatkan celah sekecil ini." Mendengar ucapan dari Tetua Zuli, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena dia tahu bahwa Kun Yuan dan juga Tetua Mudi itu semuanya adalah rubah tua. Karenanya, bagaimana bisa mereka melewatkan hal seperti ini? Singkatnya, mereka berdua juga pasti akan manfaatkan satu sama lain. Setelah Tetua Zuli menemukan rencana yang dibuat oleh Lindong, dia pun segera melihat pada Tetua Mudi dan juga Tetua Kun Yuan sambil mengatakan, "Baiklah,
kita bisa mencoba saran dari tetua Kun Yuan. Tatapan para ahli yang ada di tempat ini segera berkedip ketika mereka menemukan bahwa faksi-faksi besar ini berencana untuk melakukan kerjasama. Meskipun tetua Mudi tidak mengundang mereka, namun tidak ada yang peduli tentang hal ini. Pada saat itu, mereka pasti juga akan bertindak untuk segera menemukan celah yang kecil. Lagi pula, jika mereka bisa memasuki istana Dewa Pelahap dan mendapatkan warisan dari Guru Pelahap, kemungkinan besar bahkan 4 suku penguasa akan segera mewaspadai mereka semua. Tetua Kun Yuan pun mengambil langkah maju yang kemudian dia tertawa dengan keras sambil mengatakan, "Kalau begitu, mari kita semua maju dan serang bersama-sama." Setelah Tetua Kun Yuan mengatakan hal ini, lautan energi Yuan yang luas segera melonjak di sekelilingnya. Dan kekuatan Yuan ini benar-benar menyebar dengan cara yang cukup menakutkan. Bahkan hal itu menyebabkan hati seseorang akan bergidik. Sementara Tetua Mudi, Tetua Suli, dan juga Liu Qing, mereka bertiga juga mengambil langkah maju secara bersamaan. Aura tiga ahli top yang telah menyentuh reinkarnasi ini juga langsung menyembur keluar dari dalam tubuh mereka, yang bahkan membuat ruang yang ada di tempat ini menjadi bergetar. Sementara Lindong hanya tersenyum ketika melihat pemandangan ini. Dia segera melangkahkan kaki dan mengikuti di belakang Tetua Suli dan juga Liu Qing. Kultivasi energi Yuan Lindong mungkin hanya berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjutan, dan dia hanya bisa dianggap sebagai praktisi biasa di tempat ini. Namun, tidak ada orang yang berani meremehkan Lindong, karena mereka semua tahu bahwa Lindong telah berhasil mengalahkan Luo Li dari suku Harimau Neraka Kegelapan di dalam pertarungan 1-2. Barisan dari Lindong itu akan menyebabkan ekspresi siapapun menjadi sangat serius ketika memandangnya. Sekarang, sudah ada 4 orang yang telah menyentuh reinkarnasi bersama dengan 1 orang Grandmaster Simbol. Mereka sudah bisa dianggap sebagai orang yang bisa menandingi tahap reinkarnasi yang asli. Melihat barisan dari 5 orang ini, sosok hitam yang menjadi penjaga dari istana Dewa Pelahap itu masih terlihat seperti patung, karena dia tidak bergerak sama sekali. Kelima orang yang telah melayang di langit melihat tajam pada sosok hitam misterius. Saat berikutnya, Tetua Kun Yuan pun berteriak, "Maju!" Tubuh kelima orang ini segera menyebar dan mereka akan melakukan serangan dari 5 arah yang berbeda. Kekuatan Yuan yang sangat mengerikan menyapu ke seluruh tempat ini. Namun, tepat saat serangan itu akan mendarat pada sosok hitam misterius, tiba-tiba saja sosok hitam itu mengambil langkah untuk maju. Dan bilah pedang yang ada di tangannya kini telah dia ayunkan untuk menembus ruang dimensi. Setelah itu, serangan pedang ini pun telah meruntuhkan 1 serangan dari energi Yuan yang berasal dari kelompok Lindong. Tidak lama kemudian, serangan yang lainnya pun segera dikeluarkan oleh Tetua Mudi. Dan kali ini, pilar cahaya dipenuhi dengan riak reinkarnasi melesat dengan cepat menuju sosok hitam misterius. Hal itu juga langsung dilakukan oleh Tetua Kun Yuan, Tetua Suli, dan juga Liu Qing. 4 pilar cahaya kali ini telah benar-benar dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, akan segera menghantam tubuh dari sosok hitam misterius. Pada akhirnya, diang! 4 pilar cahaya itu pun kali ini telah menabrak pedang hitam, dan mayat makan langit mampu memblokir 4 serangan itu sendirian. Pada saat ini, keempat tetua mereka merasakan sakit di dalam tubuh, yang kemudian mereka pun berteriak dengan cukup keras. Sementara tatapan mata Lindong sendiri telah berubah menjadi sangat tajam. Dengan sebuah pikiran, Lindong akhirnya mengumpulkan awan yang ada di langit, dan tiba-tiba saja simbol petir yang sangat besar kini melesat ke arah bawah untuk menabrak sosok hitam itu. Namun, ketika sambaran petir milik Lindong mengenai tubuh dari sosok hitam, sebuah cahaya hitam kini telah langsung melahap yang kemudian menetralisir sambaran petir itu. Ketika melihat adegan ini, Lindong tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun juga dia juga memiliki mayat makan langit, dan Lindong sangat tahu bahwa benda ini mampu melahap berbagai energi. Setelah serangan dari Lindong tidak memberikan efek apapun,
pada mayat makan langit. Tiba-tiba saja, Lindong mendengar suara angin kencang muncul dari arah belakangnya. Dan kali ini, sudah banyak para ahli yang berkerumun seperti belalang. Karena mereka tidak bisa menahan diri lagi untuk melakukan pertarungan dengan mayat makan langit. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, lebih dari 100 orang pun menyerbu ke arah depan untuk mencoba menerobos ke istana Dewa Pelahap. Dan tiba-tiba saja, mayat pemakan langit itu pun mengeluarkan cahaya hitam pekat dari dalam tubuhnya. Karena posisi Lindong cukup dekat dengan mayat makan langit ini, dia berhasil mendeteksi perubahan dalam tatapan mata mayat makan langit. Segera setelah itu, semburat kejutan pun muncul dalam tatapan mata Lindong. Dengan cepat, dia membalikkan telapak tangannya yang kemudian istana surgawi misterius muncul dalam sekejap saja. Detik berikutnya, mayat makan langit itu pun berteriak ke arah langit yang kemudian menyentakkan lengannya dan pedang hitam yang ada di tangannya benar-benar bersiul ke arah depan. Segera setelah itu, cahaya hitam raksasa kini telah menyebar dengan cara menakutkan. Pada akhirnya, peng, 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 gelombang cahaya hitam yang sangat besar hanya dalam waktu singkat telah merobek ruang dimensi dan memenuhi seluruh tempat ini. Segera setelah itu, pertahanan dari banyak ahli top yang telah menyerbu benar-benar dipatahkan. Hal itu membuat darah segar mereka segera berceceran di langit. 100 sosok para ahli ini dalam sekejap saja terlempar ke arah belakang dengan cara yang sangat menyedihkan. Mereka juga berteriak karena kesakitan. Selain itu, 100 sosok para ahli ini bukan satu-satunya yang terkena serangan gelombang energi cahaya hitam. Faktanya, bahkan tetua pertama Suli dan juga 3 yang lainnya, mereka cukup dekat dengan mayat makan langit. Kali ini, tubuh mereka telah dipaksa mundur sejauh 1000 kaki. Sementara itu, darah juga telah berceceran di tangan mereka berempat. Sementara Lindong adalah satu-satunya orang yang memiliki kecerdasan yang cukup tajam dan juga refleks yang cepat. Ketika gelombang cahaya hitam itu datang untuk menyapu, istana surgawi misterius milik Lindong hanya dalam waktu yang cukup singkat telah melebar dan melindungi Lindong di belakangnya. Namun, istana surgawi misterius itu kemudian menyusut dengan sangat cepat setelah terkena sapuan dari gelombang cahaya hitam. Sebelum pada akhirnya, sinar cahaya dari istana surgawi misterius kini berubah menjadi sangat redup. Hal itu segera menembak kembali dan masuk ke dalam tubuh Lindong. Jelas pada saat ini, istana surgawi misterius telah mengalami beberapa kerusakan. Ketika memikirkan hal ini, Lindong tidak memiliki waktu untuk marah. Tatapan matanya melihat pada sekeliling tempat ini dan Lindong dengan cepat menyadari bahwa cahaya hitam dari mayat makan langit itu telah berubah menjadi cukup redup. Jelas serangan yang dia keluarkan sebelumnya telah benar-benar menghabiskan tenaga dalam jumlah yang cukup besar. Sebuah kilatan pun muncul dalam tatapan mata Lindong sebelum akhirnya dia mengambil langkah maju sambil mengatakan, "Sekaranglah saatnya." Dengan cepat, tubuh Lindong pun melesat ke depan seperti sebuah sambaran petir dan bergegas menuju istana Dewa Pelahap. Namun, cahaya hitam di tubuh mayat makan langit kali ini kembali melonjak tepat ketika Lindong melakukan penyerbuan ke arah depan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pada akhirnya Lindong telah melewati mayat makan langit. Dan anehnya, mayat makan langit ini tidak berbalik untuk mengejar Lindong. Dan sebaliknya, dia hanya membalikkan pedangnya yang kemudian mengarahkan pedangnya itu pada tubuh Lindong. Dalam sekejap saja, tatapan mata Lindong kini telah berkilauan. Sementara itu, ruang yang ada di belakang Lindong kini telah terbuka dan sinar cahaya pedang kini telah terbang menuju ke arahnya. Bahkan, hal itu membuat seluruh rambut di tubuh Lindong tiba-tiba saja berdiri. Tepat ketika cahaya pedang itu akan mengenai tubuh dari Lindong, sebuah cahaya hitam ini telah muncul dari dalam tubuh Lindong yang kemudian muncul di belakang tubuh Lindong untuk melakukan pertahanan. Karena itu, sebenarnya adalah mayat makan langit milik Lindong yang dia gunakan untuk menahan serangan pedang dari mayat makan langit penjaga tempat ini.
Tepat ketika cahaya pedang dari mayat makan langit penjaga istana Dewa Pelahap akan mengenai mayat makan langit milik Lindong, tiba-tiba saja cahaya pedang itu pun berubah arah dan meluncur untuk melewati mayat makan langit Lindong dari arah sebelah kanan. Ketika menyadari bahwa serangannya telah meleset, mayat pemakan langit penjaga istana Dewa Pelahap kini segera bergegas untuk mengejar Lindong. Namun, pada saat ini tubuh dari Lindong sendiri sudah sangat dekat dengan istana Dewa Pelahap. Lindong hanya bisa melirik pada mayat pemakan langit penjaga tempat ini yang sedang mengejarnya, dan cahaya pedang yang sangat menakutkan kini telah tanpa ampun ditebaskan ke arah Lindong. Tatapan mata dari Lindong telah berubah menjadi sangat serius karena dia sangat menyadari tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi di tempat ini. Namun, tiba-tiba saja Lindong hentakkan kakinya dengan keras ke arah tanah dan dia menghancurkan bebatuan yang ada di tempat ini. Hal itu segera digunakan oleh Lindong sebagai batu loncatan untuk segera melesat lebih cepat ke arah depan. Tatapan mata dari Lindong terus terfokus pada tangga batu dari istana Dewa Pelahap sebelum pada akhirnya kaki dari Lindong benar-benar menyentuh tangga batu dari istana Dewa Pelahap ini. Sebuah kilatan dingin telah muncul di atas kepala Lindong. Namun, kilatan dingin ini tiba-tiba saja membeku dan seluruh tempat ini telah berubah menjadi sangat sunyi. Adegan ini benar-benar aneh karena setelah kaki dari Lindong menyentuh tangga batu, sosok dari mayat pemakan langit penjaga tempat ini menghentikan serangan pedangnya yang akan mengenai kepala Lindong. Jika dirinya mengayunkan pedangnya sedikit ke arah bawah, kemungkinan tubuh Lindong akan segera terbelah menjadi dua. Namun sosok ini sekarang sudah benar-benar berhenti dan dia secara perlahan menarik pedangnya kembali, sementara keringat dingin pada saat ini sudah membasahi tubuh dari kelompok Xiao Diao. Tidak lama kemudian, mayat pemakan langit penjaga istana Dewa Pelahap kini telah benar-benar mengabaikan Lindong yang sudah sampai di tangga batu dari istana ini. Ketika melihat pemandangan seperti ini, Xiao Diao hanya bisa bersuka cita yang kemudian mengatakan, Lindong, dia benar-benar berhasil menerobos tempat itu. Karena sebenarnya, siapapun orang yang ada di tempat ini, jika mereka bisa menyentuh tangga batu dari istana Dewa Pelahap, maka mayat makan langit tidak akan pernah memberikan serangan lagi pada mereka. Sambil menyeka keringat dingin yang ada di tubuhnya, Xiao Diao pun berkata, hampir saja tubuh Lindong terbelah menjadi dua, sementara tetua Suli dan juga Liu Qing hanya bisa tersenyum ketika melihat pemandangan ini. Mereka tidak berharap bahwa sebenarnya Lindong lebih cerdas dari mereka berdua. Di sisi lain, ekspresi wajah dari tetua Mudi telah berubah menjadi sangat jelek, sementara tetua Kun Yuan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lindong pun mulai menghilangkan kecemasan di dalam hatinya, yang kemudian dia berbalik sambil mengatakan, baiklah, jika begitu aku akan masuk dulu ke tempat ini. Namun, ketika Lindong hendak melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja sosok misterius telah melesat keluar dari kelompok suku 9 Phoenix. Dia melesat maju dengan sangat cepat, dan bahkan kecepatannya ini sangat tidak masuk akal. Faktanya, banyak kerumunan yang ada di tempat ini hanya bisa melihat seberkas cahaya yang melintas dengan kecepatan tinggi. Hal itu bahkan membuat ruang dimensi menjadi sangat terdistorsi. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sosok misterius itu pun muncul di hadapan mayat makan langit penjaga tempat ini. Hal itu membuat banyak orang kemudian mengatakan, akhirnya individu kuat misterius dari suku 9 Phoenix kini bergerak juga. Pergantian peristiwa yang tidak terduga ini benar-benar melampaui harapan semua orang. Bahkan Lindong, Tetua Suli, dan juga Liu Qing sendiri, ekspresi di raut wajah mereka benar-benar sangat terkejut. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sosok misterius telah muncul di hadapan mayat makan langit. Dan hal ini dalam sekejap saja membuat mayat makan langit menebaskan serangan pedang bersama dengan kekuatan pelap yang sangat sombong telah benar-benar tersapu dari pedang besarnya itu.
kilatan dari cahaya pedang hitam kini telah menebas dengan cara yang cukup menakutkan, yang kemudian ada suara pakaian terkoyak. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, pada akhirnya sosok misterius yang telah muncul di hadapan mayat makan langit kini menunjukkan wujud aslinya. Dia adalah seorang pria yang cukup jangkung, memiliki rambut putih, dan wajahnya terlihat sedingin es, tampak tanpa emosi. Pada saat ini, banyak cahaya berwarna telah melonjak di telapak tangan pria itu ketika mengulurkan tangannya ke arah depan untuk menghalangi cahaya pedang hitam yang akan memotong lehernya. Tangan ini pun tampak sedikit bergetar ketika memblokir serangan dari mayat makan langit. Orang-orang dari suku 9 Phoenix yang ada di belakang sana cukup terkejut ketika melihat sosok dari pria itu yang tanpa sadar mereka semua berteriak, "Tetua Agung!" Sementara tatapan mata Lindong ini juga telah menyusut, yang kemudian Lindong berkata, "Apa? Tetua Agung?" Karena sebenarnya pria misterius yang ada di hadapan mayat makan langit ini merupakan tetua agung dari suku 9 Phoenix, dan orang itu selama ini telah bersembunyi di antara anggota suku 9 Phoenix. Sementara Liu Qing dan juga tetua Zuli serta orang-orang yang lainnya di tempat ini memandangi tetua agung dengan ekspresi yang cukup terkejut, yang kemudian mereka pun berkata, "Apakah itu adalah tetua agung Jiu Feng dari suku 9 Phoenix? Bahkan suku mereka saat ini telah mengirimkan tetua agungnya. Tidak kuduga bahwa suku 9 Phoenix akan melangkah sejauh ini." Tidak lama kemudian, tetua Kun Juan pun berkata, "Ini merupakan sesuatu yang cukup aneh. Bukankah seorang di tahap reinkarnasi tidak akan bisa memasuki tempat ini?" Mendengar ucapan dari tetua Kun Juan, hati Lidong pun sedikit bergetar, lalu mengatakan, "Apa? Tahap reinkarnasi? Sebenarnya tetua agung ini adalah seseorang di tahap reinkarnasi." Tetua agung Jiu Feng hanya bisa tersenyum setelah mendengarkan ucapan dari tetua Kun Yuan, yang kemudian dia mengatakan, "Para ahli reinkarnasi itu memang tidak akan bisa datang ke tempat ini. Namun, yang perlu dilakukan hanyalah menekan kekuatan sampai ke tahap samsara untuk bisa masuk ke sini." Tetua Zuli hanya bisa mengerutkan keningnya lalu dia berkomentar, "Menekan kekuatan ke tahap samsara. Seseorang sebenarnya memang bisa menekan kekuatan ke tahap samsara. Tapi riak reinkarnasi yang unik dari seseorang di tahap reinkarnasi bagaimanapun juga tidak akan bisa disembunyikan." Mendengar ucapan dari Tetua Zuli, Jiu Feng pun kemudian menimpali, "Betul sekali. Namun, sukuku saat ini memiliki harta unik yang bisa menyembunyikan auraku dengan sangat sempurna." Sementara Liu Qing hanya bisa tersenyum, yang kemudian berkata dengan penuh ejekan, "Haha, suku 9 Phoenixmu benar-benar berwajah tebal. Seorang di tahap reinkarnasi dari suku kita semuanya telah mematuhi aturan dan tidak ikut campur tangan. Namun, orang yang tidak tahu malu sepertimu sebenarnya malah memanfaatkan celah ini. Jangan bilang bahwa kau sebenarnya juga mengincar warisan dari guru pelahap." Mendengar ucapan dari Liu Qing, Jiu Feng hanya bisa tertawa tipis lalu mengatakan, "Bukan urusanku bahwa para ahli dari sukumu itu semuanya bertindak tidak fleksibel. Selain itu, sukumu juga tidak memiliki harta untuk bisa menyembunyikan riak reinkarnasi di tubuh mereka. Jika tidak, kemungkinan mereka juga pasti akan ikut campur di dalam perburuan ini." Mendengar ucapan itu, Liu Qing hanya bisa mendengus dingin. Dia jelas-jelas merasa jijik dengan metode yang digunakan oleh suku 9 Phoenix. Sementara tetua Zuli, dia tertawa sambil mengatakan, "Tetua agung Jiu Feng, karena kamu telah menekan kekuatanmu, paling tidak kamu sekarang hanya setara dengan kami. Bukan tugas yang mudah untuk melewati penjaga dari istana dewa pelahap." Mendengar ucapan dari tetua Zuli, Jiu Feng hanya bisa menyipitkan matanya, lalu dia mengatakan, "Mungkin itu tidak benar." Setelah mengatakan hal ini, sebuah cahaya cemerlang meletus dari dalam tubuhnya, dan semua orang bisa menyaksikan bahwa tubuh dari tetua Jiu Feng telah berubah menjadi cukup samar. Dan tiba-tiba saja, pada saat ini tubuh dari tetua Jiu Feng telah berubah
menjadi 4 orang. Hal ini membuat tatapan mata banyak orang sangat tercengang karena sebenarnya mereka tidak bisa membedakan mana tetua Jiu Feng yang asli. Sementara tatapan mata dari kelompok Liu Qing juga sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini, yang kemudian mereka mengatakan sebenarnya itu adalah teknik memisahkan diri 9 Phoenix. Setelah mengeluarkan teknik ini, tetua Jiu Feng pun melambaikan lengan bajunya dan sosok-sosok dari bayangannya ini telah bercampur menjadi satu. Hal itu membuatnya sangat sulit untuk diidentifikasi siapa yang asli. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, mereka berempat berubah menjadi cahaya yang langsung melesat untuk menerobos ke istana Dewa Pelahap. Mayat pemakan langit yang melihat tetua Jiu Feng telah berubah menjadi 4 orang yang kemudian berusaha menerobos ke dalam istana Dewa Pelahap. Dia pun segera membalikan pedang yang ada di tangannya dan kemudian ditebaskan ke ruang dimensi yang ada di hadapannya. Cahaya hitam kini telah benar-benar keluar dari dalam pedang itu, yang kemudian memotong salah satu tubuh dari tetua Jiu Feng. Hanya dalam satu tebasan pedang, tubuh itu pun kini telah terbelah menjadi 2. Mayat pemakan langit pun kembali mengayunkan pedangnya, dan hal itu juga langsung mengenai salah satu dari tubuh tetua Jiu Feng. Hal ini membuat 2 tubuh dari tetua Jiu Feng sebenarnya telah menghilang. Kekuatan dari mayat makan langit telah jauh melebihi harapan banyak orang. Tidak lama kemudian, mayat makan langit itu pun kembali mengayunkan pedangnya, dan tubuh ketiga dari tetua Jiu Feng hanya dalam sekejap saja juga telah hancur. Dan akhirnya tubuh asli dari tetua Jiu Feng kini telah terungkap. Pada saat ini, dia masih belasan langkah dari tangga batu istana Dewa Pelahap. Sebuah tatapan mata yang cukup serius kini terpancar jelas pada tetua Jiu Feng ketika dia merasakan kekejaman dari mayat makan langit. Hal ini membuat tetua Jiu Feng hanya bisa mendengus dingin, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh dari tetua Jiu Feng kini telah bergerak dengan sangat cepat, dan dirinya tinggal satu langkah lagi menuju tangga batu istana Dewa Pelahap. Namun, sebuah cahaya hitam yang tampak kejam telah menembus ruang dimensi tepat ketika tetua Jiu Feng ingin mengambil langkah terakhirnya. Dan selanjutnya, sebuah pedang hitam tanpa ampun benar-benar telah menembus punggung dari tetua Jiu Feng. Hal ini membuat tetua itu pun berteriak kesakitan. Sementara Luo Tong dan juga orang-orang dari suku 9 Phoenix pada saat ini terlihat sangat ketakutan ketika melihat pemandangan itu. Mereka tidak menyangka bahkan tetua agung mereka tidak bisa mengalahkan mayat pemakan langit. Pada saat ini, tangan dari tetua Mudi terlihat sangat gemetaran. Namun, sebuah kelegaan segera muncul dalam tatapan matanya. Karena sebenarnya, ketika cahaya pedang hitam telah menembus punggung dari tetua Jiu Feng, tidak ada sedikit pun darah yang keluar dari dalam tubuhnya. Sebaliknya, semua orang bisa menyaksikan sebuah sinar cahaya segera keluar dari dalam tubuh tetua Jiu Feng. Cahaya ini pun kemudian berkumpul menjadi sosok asli dari tetua Jiu Feng. Dan akhirnya, dia maju satu langkah dan mendaratkan kakinya di atas tangga batu. Sebuah kegemparan pun langsung pecah di tempat ini. Banyak wajah dari orang-orang yang menonton dipenuhi dengan keheranan, karena Jiu Feng itu memang layak disebut sebagai tetua agung dari suku 9 Phoenix. Meskipun kekuatannya telah ditekan sampai ke tahap samsara, tapi sebenarnya dia masih memiliki teknik yang tidak terduga. Tatapan mata dari tetua Suli benar-benar sangat terkejut. Dia hanya bisa tersenyum tipis sambil mengatakan, teknik memisahkan 9 Phoenix dari tetua agung Jiu Feng sebenarnya telah mencapai tingkat seperti itu. Benar-benar mengesankan. Di sisi lain, tetua Jiu Feng yang pada saat ini telah berada di atas tangga batu, dia hanya bisa tersenyum tipis dan tanpa emosi apapun. Sementara Lindong kali ini bisa dengan jelas melihat darah telah menetes di tangan dari tetua Jiu Feng. Jelas hal ini membuat Lindong sadar bahwa sebenarnya tetua Jiu Feng telah terluka
selama pertukaran yang cukup singkat dengan mayat makan langit sebelumnya. Hal ini membuat Lindong segera berkata dalam hati, mayat makan langit yang ini tampaknya memang terlalu kuat. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun segera melambaikan lengan bajunya dan dia menyimpan kembali mayat makan langit miliknya. Sebelum akhirnya, Lindong merasakan sebuah keirian di dalam hatinya. Jika dibandingkan dengan mayat makan langit yang menjaga tempat ini, sebenarnya mayat makan langit milik Lindong pada dasarnya hanyalah barang yang rusak. Tidak lama kemudian, Yan yang ada di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, sebenarnya mayat makan langit yang satu ini sedikit luar biasa. Lindong terkejut, lalu mengatakan, "Hah? Kenapa engkau mengatakan hal itu?" Yan merenung sejenak, lalu diam jawabnya, "Meskipun beberapa mayat makan langit yang disempurnakan oleh guru pelahap bisa bertarung melawan seseorang di tahap reinkarnasi, namun sebenarnya mereka tidak sekuat ini." Lindong yang heran, dia kembali bertanya, "Lalu sebenarnya apa yang terjadi?" Karena Lindong juga bisa merasakan bahwa mayat pemakan langit yang ada di tempat ini memang terlalu kuat. Bahkan seseorang seperti kakek Jiu Feng saja nyaris tidak berhasil untuk melewatinya ketika dia sudah mengandalkan teknik yang cukup unik. Dan pada akhirnya, kakek Jiu Feng itu juga harus menderita beberapa luka. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan pun kemudian mengatakan, "Aku sebenarnya juga tidak terlalu yakin dengan hal ini," karena Yan itu tidak memiliki jawaban yang pasti. Ketika Lindong sedang mengobrol dengan Yan di dalam hatinya, tiba-tiba saja tetua Jiu Feng melihat Lindong dengan cara yang cukup dingin, lalu berkata, "Apakah kau yang bernama Lindong?" Ditanya seperti itu, Lindong bisa merasakan sebuah ketidakramahan dari nada bicara tetua Jiu Feng. Sambil tertawa, Lindong pun menjawabnya, "Jadi kau adalah kakek tua Jiu Feng yang benar-benar telah mendengar nama tentang orang kecil sepertiku." Tidak lama kemudian, kakek Jiu Feng itu mengambil langkah untuk maju sambil memelototi Lindong. Melihat hal ini, ekspresi di raut wajah Lindong berubah menjadi sangat serius. Kali ini, Lindong telah mengedarkan energi mental di dalam tubuhnya dan tatapan matanya terlihat sangat tajam ketika melihat pada kakek Jiu Feng. Meskipun orang itu telah berada di tahap reinkarnasi, namun kekuatannya saat ini telah ditekan ke tahap samsara. Jika kakek Jiu Feng ingin berbuat onar pada Lindong, maka Lindong akan meladeni orang tua itu. Detik berikutnya, Lindong mengepalkan tangannya dan tongkat kaisar petir telah muncul dalam sekejap saja. Yang kemudian Lindong mengatakan, "Tetua Agung Jiu Feng, kau telah mencapai tangga batu ini dengan banyak kesulitan. Jika pada akhirnya kamu terjatuh dari tangga batu karena kita melakukan pertarungan, maka aku khawatir kau tidak akan mudah untuk kembali ke tempat ini." Tetua Jiu Feng hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, "Apakah sebenarnya kau sedang mengancamku?" Dengan nada acuh tidak acuh, Lindong pun segera mengatakan, "Aku hanya berbicara tentang fakta." Melihat ketegangan ini, tatapan mata Liu Qing telah berubah menjadi sangat dingin. Yang kemudian, sambil tersenyum, Liu Qing pun mengatakan, "Tetua Jiu Feng, Lindong itu adalah penatua hukuman dari suku Nagaku, dan kamu tidak seharusnya mempersulit dirinya. Jika tidak, maka aku khawatir kita akan segera melakukan pertarungan di tempat ini." Sementara tetua Suli, dia juga tersenyum lalu mengatakan, "Benar sekali. Aku harap tetua Jiu Feng bisa bersaing dengan cara yang cukup adil." Sebuah kilatan dingin pun melintas dalam tatapan mata tetua Jiu Feng. Dia kembali melihat Lindong sambil tersenyum samar. Segera setelah itu, Jiu Feng pun mengatakan, "Karena suku Naga dan juga suku Martin Langit telah berbicara untukmu, maka aku akan melepaskanmu untuk saat ini." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia benar-benar tidak menyukai suku Sembilan Phoenix karena mereka adalah sekelompok burung yang tidak baik. Mayat pemakan langit pada saat ini sekali lagi berdiri dengan tenang di depan istana Dewa Pelahap, sementara Lindong masih berhadapan satu sama lain dengan tetua Jiu Feng. Melihat hal ini, tatapan mata dari tetua Kun Yuan melotot, yang kemudian dia bergegas maju ke arah depan. Kedua tangannya terkepal
dan dalam sekejap saja riak energi reinkarnasi telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Hal ini kembali memicu pergerakan dari mayat makan langit. Sebuah cahaya hitam menyala dengan terang dari dalam pedang mayat makan langit yang kemudian akan menghancurkan riak energi reinkarnasi dari Tetua Kun Yuan. Pada saat ini tubuh dari Tetua Kun Yuan telah melesat ke arah depan dan dengan tangannya dia pada saat ini menangkap serangan pedang dari mayat makan langit. Suara menusuk terus-menerus telah dipancarkan dan dengan cepat membuat ekspresi di raut wajah Tetua Kun Yuan kini telah berubah menjadi sangat pucat. Dia sebenarnya telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir mayat makan langit. Detik berikutnya, Tetua Kun Yuan pun segera berteriak, "Cepatlah, kau harus masuk ke dalam tempat itu." Mendengar teriakan dari Tetua Kun Yuan, dalam waktu yang cukup singkat Kun Ling pun kini segera muncul di samping Tetua Kun Yuan. Pada saat ini, Kun Ling terlihat cukup sedih ketika melihat Tetua Kun Yuan sudah sangat pucat. Dan Kun Ling segera mengatakan, "Tetua pertama." Mendengar kata-kata ini, Tetua Kun Yuan pun segera mengatakan, "Masuklah, kamu memiliki beberapa hubungan dengan guru pelahap. Mungkin saja kamu adalah orang yang bisa mendapatkan warisannya." Mendengar hal ini, Kun Ling masih ingin mengatakan sesuatu. Namun tiba-tiba saja, Tetua Kun Yuan memelototi dirinya. Yang bisa dilakukan oleh Kun Ling hanya menggertakkan giginya yang kemudian bergegas maju untuk menaiki tangga batu. Setelah Kun Ling berada di atas tangga batu ini, dia segera menoleh pada Tetua Kun Yuan dan dia bisa menyaksikan bahwa salah satu tangan dari Tetua Kun Yuan kini telah terpotong oleh pedang dari mayat makan langit. Hal itu bahkan membuat tubuh dari Tetua Kun Yuan dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Melihat pemandangan ini membuat Kun Ling merasa sangat sedih. Dia tidak menyangka bahwa Tetua Kun Yuan akan mengorbankan tangannya sendiri supaya Kun Ling bisa masuk ke tempat ini. Melihat pemandangan ini, Tetua Zuli hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian tatapan matanya melihat pada mayat makan langit sambil mengatakan, "Saudara Junior Lindong, sepertinya tidak ada satupun dari kita yang bisa memiliki kedekatan dengan Istana Dewa Pelahap dan kamu harus mengandalkan dirimu sendiri di dalam tempat itu." Mendengar ucapan dari Tetua Zuli, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia pada saat ini melihat pada dua orang yang berada di tangga batu. Segera setelah itu, Lindong pun segera berbalik dan secara perlahan mendorong pintu dari Istana Dewa Pelahap. Suara berderak pun kali ini telah terdengar. Pintu batu yang besar kini telah benar-benar didorong oleh Lindong yang kemudian terbuka. Aura kuno kini langsung menyembur keluar dari dalam tempat itu yang telah terkunci untuk waktu yang sangat lama. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan seolah-olah mereka telah dibawa kembali ke zaman kuno. Di balik pintu batu ini, yang ada hanyalah kegelapan dan tidak ada cahaya sedikit pun. Bahkan kegelapan itu menyebabkan hati seseorang akan bergidik. Banyak orang pada saat ini melihat pada pintu batu dengan tatapan mata yang dipenuhi dengan keserakahan. Namun, tanpa sadar hal itu segera menghilang setelah mereka melihat pada sosok hitam yang telah menjaga tempat ini. Sebilah pedang yang ada di tangannya benar-benar membuat mereka semua ketakutan. Hal itu mengubah keserakahan menjadi kekecewaan. Padahal mereka semua sudah sangat dekat dengan Istana Dewa Pelahap. Namun, setelah mereka melakukan perjuangan yang cukup keras untuk sampai ke tempat ini, pada akhirnya mereka semua tetap tidak bisa untuk memasuki Istana Hitam itu. Bahkan seseorang sekuat Tetua Kun Yuan harus mengorbankan salah satu tangannya untuk menghentikan mayat makan langit sebelum pada akhirnya dia mengirimkan Kun Ling untuk bisa masuk ke dalam tempat itu. Meskipun Tetua Kun Yuan bisa menumbuhkan kembali anggota tubuhnya yang telah menghilang, namun dirinya pada saat ini sebenarnya memiliki cedera yang cukup parah. Detik berikutnya Xiao Yan pun segera berteriak, "Kakak, kami semua menunggumu di luar sini." Lindong hanya bisa menganggukkan kepala ke arah mereka
Sebelum akhirnya Lindong melirik pada Jiu Feng dan juga Kun Ling, tanpa ragu-ragu lagi, dia memimpin untuk berjalan melewati pintu batu ini. Sementara Jiu Feng dan juga Kun Ling, mereka ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengambil langkah untuk segera mengikuti Lindong. Pada saat ini, mereka akan mencoba masuk ke dalam tempat itu meskipun tidak tahu apa bahaya yang ada di dalam sana. Karena warisan dari guru pelahap ada di dalam istana ini. Begitu Lindong, Jiu Feng, dan juga Kun Ling masuk istana dewa pelahap, pintu batu yang terbuka pada saat ini kembali tertutup. Dan hal itu menyebabkan debu yang ada di luar secara perlahan telah naik ke udara. Bahkan orang-orang yang ada di luar sana tidak bisa melihat lagi apa yang sedang terjadi di dalam istana dewa pelahap. Pada saat melihat pemandangan ini, Xiao Diao hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu mengatakan, "Sepertinya kita semua hanya bisa menunggu dan melihat dari tempat ini. Sungguh suatu prestasi yang sulit untuk bisa memasuki istana dewa pelahap." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Tetua Zuli pun segera berkata, yang hanya bisa didengar oleh kelompoknya, "Karena junior Lindong itu memiliki batu simbol yang melahap di dalam tubuhnya, seharusnya dia memiliki peluang yang tinggi untuk bisa mendapatkan warisan dari guru pelahap." Sementara Liu Qing hanya bisa tersenyum lalu mengatakan, "Bocah itu benar-benar beruntung." Liu Qing kali ini benar-benar telah menyerah karena dia tidak memiliki hubungan dengan warisan guru pelahap. Sementara orang-orang dari kelompok Lindong hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya mereka semua mengambil posisi untuk duduk. Banyak orang yang berdiri di langit tanpa daya menggelengkan kepala mereka. Namun, mereka semua pada saat ini tidak segera pergi. Sebaliknya, mereka hanya bisa menunggu dengan penuh penasaran. Karena mereka benar-benar ingin melihat apakah masih ada kesempatan untuk bisa memasuki istana dewa pelahap. Suasana di puncak gunung ini telah berubah menjadi sangat sunyi. Namun tiba-tiba saja, di langit yang cukup jauh, ada sebuah energi hitam yang secara bertahap telah merembes ke langit sebelum pada akhirnya angin sepoi-sepoi pun bertiup. Dan hal itu membuat energi hitam menghilang secara misterius. Tetua Zuli yang sejak tadi menutup matanya tiba-tiba saja membuka mata ketika merasakan ada sesuatu yang aneh. Pada saat ini, sebuah keraguan telah terpancar dari tatapan mata Tetua Zuli. Namun, dirinya hanya bisa menggelengkan kepalanya dan sekali lagi menutup matanya untuk menunggu Lindong di tempat ini. Cerita kemudian dibawa ke dalam istana dewa pelahap. Setelah Lindong, Jiu Feng, dan juga Kun Ling masuk ke tempat itu, yang bisa mereka lihat hanyalah kegelapan. Pada saat ini, Lindong hanya bisa mendengar dua nafas secara samar di belakangnya. Jelas itu adalah nafas dari Jiu Feng dan juga Kun Ling yang telah mengikuti di belakang Lindong. Sambil terus melangkah dengan hati-hati, Lindong pun berkata dalam hati, "Kenapa tidak ada apa-apa di tempat ini?" Karena yang ada hanyalah kegelapan. Hal itu membuat Lindong tanpa sadar mengerutkan alisnya. Karena Lindong cukup penasaran, dia pada saat ini menggunakan energi mentalnya untuk memindai seluruh tempat ini. Namun, tiba-tiba saja energi mental milik Lindong menghilang begitu saja ketika dirinya melakukan pemindaian. Hal ini tanpa sadar membuat Lindong segera berkata, "Hah?" Ekspresi di raut wajah Lindong telah berubah sangat terkejut. Dia bisa merasakan bahwa sebenarnya energi mentalnya telah dilahap oleh sesuatu di dalam kegelapan ini. Namun tiba-tiba saja suara yang lain segera terdengar dari arah belakang Lindong, yang ternyata itu adalah suara dari Kun Ling yang juga telah kehilangan energi mentalnya ketika berusaha memindai tempat ini. Hal itu tanpa sadar membuat Lindong berkata dalam hati, apakah sebenarnya gadis itu juga menyadarinya? Detik berikutnya Jiu Feng yang ada di belakang Lindong tiba-tiba saja berkata, "Kalian berdua bocah kecil harus segera mundur dan biarkan aku yang mengendalikan tempat ini." Mendengar kata-kata itu,
Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya dan dia mengabaikan ucapan dari Jiu Feng. Di sisi lain, Kun Ling saat ini hanya mengangkat alisnya setelah mendengar kata-kata dari Jiu Feng itu. Detik berikutnya, Kun Ling pun segera mengatakan, "Tetua Jiu Feng, kamu itu adalah seseorang yang ada di tahap reinkarnasi dan bisa dianggap sebagai ahli tingkat atas. Aku pikir warisan ini tidak berguna untuk orang sepertimu. Lebih baik kamu pergi saja dari tempat ini dan kemudian menemui ibumu untuk meminta nenen. Setelah itu, kembalilah pada jalan pelatihanmu sendiri." Ucapan yang penuh ejekan dari Kun Ling itu tanpa sadar membuat Lindong tersenyum dan dia merasa cukup gembira. Namun tiba-tiba saja, Jiu Feng sangat marah ketika mendengar ucapan dari Kun Ling yang kemudian dia menimpali. "Gadis kecil, ini bukan tempatmu untuk bisa menceramahiku." Setelah mengatakan hal ini, Jiu Feng melambaikan lengan bajunya dan sebuah cahaya terang meletus dari dalam tubuhnya. Kemudian dengan kejam, menyapu ke arah kanan dari kegelapan ini. Kun Ling yang menyadari serangan ini, dia pun segera berteriak, "Kau!" Karena Kun Ling tidak menyangka bahwa sebenarnya Jiu Feng itu akan mengabaikan statusnya dan berani menyerang junior seperti Kun Ling itu. Pada saat ini, tubuh dari Kun Ling sebenarnya telah bergerak mundur, yang kemudian dia melemparkan energi mental dan berubah menjadi teratai perak. Pada akhirnya, beng! Pilar cahaya yang telah dilemparkan oleh Jiu Feng kini benar-benar dengan kejam menabrak teratai perak milik Kun Ling. Gelombang serangannya sangat menakutkan, segera terpancar dari tabrakan itu. Dari benturan dua kekuatan ini, tetua Jiu Feng masih diam di tempatnya, sementara Kun Ling mengeluarkan suara teriakan karena sepertinya dia cukup kesakitan. Bagaimanapun juga Jiu Feng itu adalah seseorang ahli yang berada di tahap reinkarnasi. Jika bukan karena berada di dalam ruang yang hancur ini, maka Kun Ling tidak akan pernah bisa bertarung untuk melawan orang seperti Jiu Feng. Meskipun kekuatan dari Jiu Feng sendiri sudah ditekan sampai ke tahap samsara, namun sebenarnya dia masih sangat kuat. Oleh karena itu, Kun Ling secara alami masih tidak mampu melawan kekuatan dari Jiu Feng. Di sisi lain, tanpa sadar Lindong mengutuk ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. "Orang tua, kau benar-benar tidak menghargai reputasimu. Bagaimanapun juga, kau itu adalah seorang senior. Namun, kau masih berani menyerang junior. Hal ini benar-benar sangat memalukan." Mendengar perkataan dari Lindong, tetua Jiu Feng pun langsung mengatakan, "Bocah kecil, kau berhentilah sekarang juga." Setelah kata-kata ini terdengar, energi Yuan yang benar-benar agung kini telah diluncurkan dari arah belakang Lindong. Menyadari serangan dari Jiu Feng itu, ekspresi raut wajah Lindong telah berubah menjadi sedingin es, yang kemudian dia mengatakan, "Orang tua, terlepas dari berapa usiamu, kau tidak lebih seperti anjing." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong bergerak mundur dan dia menghindari serangan dari Jiu Feng itu. Di sisi lain, Kun Ling hanya bisa tertawa setelah mendengarkan ucapan dari Lindong yang meledek tetua Jiu Feng. Sementara pada saat ini Jiu Feng telah sangat marah. Dia menatap tajam ke arah Lindong yang ada di depan sana sambil mengatakan, "Bocah kecil, kau benar-benar mencari kematian. Jangan pikir bahwa aku tidak bisa melakukan sesuatu padamu hanya karena kamu dilindungi oleh suku naga dan juga suku Martin Langit." Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa tertawa lalu dia mengatakan, "Kenapa kau tidak datang ke tempat ini dan mencoba bertarung denganku?" Selama orang tua itu tidak menunjukkan kekuatan reinkarnasinya, Lindong tidak memiliki alasan untuk takut pada Jiu Feng. Sebuah kilatan dingin terpancar dari dalam tatapan mata Jiu Feng sebelum pada akhirnya dia melesat ke arah depan seperti hantu, dan tangannya kini telah berubah seperti cakar burung dengan cahaya cemerlang yang diikuti dengan riak energi inkarnasi. Pada saat ini, Jiu Feng itu telah berencana untuk melakukan serangan mematikan pada Lindong. Ketika merasakan hal ini, Lindong hanya bisa menggertakkan giginya lalu mengatakan, "Orang tua ini benar-benar anjing sialan." Sebuah pikiran pun melintas di dalam benak Lindong sebelum pada akhirnya hal itu berubah jadi sambaran petir dengan kejam. Sambaran petir ini pun menghantam tubuh dari Jiu Feng. Dan pada saat ini, sebuah ledakan yang sangat besar pun terjadi
akibat sambaran petir milik Lindong sebenarnya langsung berbenturan dengan cakar milik Chiu Feng. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, petir milik Lindong ini telah dihancurkan. Detik berikutnya, Lindong pun melesat dengan mengacungkan tongkat kaisar petir. Hal itu dengan kejam menargetkan tenggorokan dari Chiu Feng. Ketika tongkat kaisar petir milik Lindong itu akan mengenai tenggorokan dari tetua Chiu Feng, tiba-tiba saja orang itu mengangkat jarinya dan langsung berbenturan dengan ujung tongkat kaisar petir milik Lindong. Sebuah cahaya yang cukup menyilaukan dalam sekejap saja menghentikan serangan dari Lindong. Hal itu membuat tetua Chiu Feng segera mengatakan, "Bocah kecil, sebenarnya kamu cukup mampu. Kekuatan Yuanmu mungkin memang tidak terlalu tinggi, tapi energi mentalmu benar-benar mengesankan. Namun, saat ini aku masih khawatir bahwa kau tidak akan bisa menghentikanku." Tepat setelah tetua Chiu Feng berkata seperti ini, dia bisa mendeteksi sebuah angin kencang menyapu dari arah belakangnya. Dia hanya bisa mendengus dingin sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Tetua Chiu Feng pun berbalik sambil mengepalkan tinju. Dan pada saat ini, sebuah cahaya terang telah berubah menjadi perisai. Pada akhirnya, beng! Banyak kelopak teratai putih perak bertabrakan dengan kejam pada perisai dari tetua Chiu Feng. Namun, hal itu masih gagal untuk menghancurkan perisainya. Serangan ini telah menghancurkan fokus dari tetua Chiu Feng, dan Lindong kemudian mengambil kesempatan untuk segera bergerak mundur. Di saat yang sama, Lindong pun segera melirik pada kegelapan yang cukup jauh, karena sebenarnya serangan tadi dilancarkan oleh Kun Ling. Dia adalah gadis yang cukup cerdas. Saat ini hanya mereka bertiga yang berada di dalam istana dewa pelahap. Jika Lindong sampai terbunuh oleh Chiu Feng, kemungkinan besar Kun Ling juga tidak akan bisa melarikan diri. Lagi pula, di dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada satupun dari Lindong maupun Kun Ling yang cocok untuk melawan tetua Chiu Feng. Maka dari itu, Kun Ling tidak ingin jika Lindong terbunuh di tempat ini. Chiu Feng pada saat ini hanya bisa menyipitkan matanya sambil mengatakan, "Kalian berdua anak muda yang benar-benar ceroboh. Apakah kalian pikir bisa melawanku hanya dengan bekerja sama?" Setelah mengatakan hal ini, ekspresi di raut wajah Chiu Feng tiba-tiba saja berubah ketika dirinya akan melakukan serangan. Segera setelah itu, tubuh dari Chiu Feng kini benar-benar tidak bisa bergerak. Perubahan yang cukup aneh ini dalam sekejap membuat Lindong tertegun. Dan di dalam kebingungan ini, tiba-tiba saja Yan di dalam tubuh Lindong segera mengatakan, "Lindong, hati-hatilah. Kekuatan Yuan dan juga energi mental di dalam tubuhmu sebenarnya telah lenyap." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong pun sangat terkejut lalu mengatakan, "Apa?" Detik berikutnya, Lindong pun segera melakukan pemindaian di dalam tubuhnya. Dan pada saat ini, Lindong benar-benar merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya serta energi mentalnya telah menghilang secara tiba-tiba. Sebuah kecemasan terlihat jelas di dalam tatapan mata Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan kehilangan energi mental dan juga kekuatan Yuan itu, kemungkinan besar Chiu Feng akan mampu membantai Lindong hanya dengan satu serangan." Namun, Yan yang bisa membaca pikiran dari Lindong, dia segera mengatakan, "Tenanglah, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Sebenarnya, bukan hanya dirimu yang kehilangan kekuatan. Hal ini juga berlaku pada mereka berdua. Karena sebenarnya, kekuatan kalian semua telah dilahap setelah kalian masuk ke dalam tempat ini." Dengan nada suara yang cukup serius, Lindong bertanya, "Yan, apa yang harus kulakukan jika sampai kekuatanku benar-benar habis?" Yan pun terdiam sejenak, lalu dia mengatakan, "Sebelumnya aku telah mencoba menghentikan energi Yuan dan juga energi mentalmu untuk tidak menghilang, tapi aku tidak berhasil." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya, yang kemudian dia pun mengambil posisi untuk duduk sambil mengatakan, "Istana terkutuk ini sebenarnya telah melahap seluruh kekuatanku.
Jika itu yang terjadi, maka aku harus melahapnya kembali." Setelah mengatakan hal ini, batu simbol yang melahap di dalam tubuh Lindong pun segera bergetar dengan cepat. Dan dalam waktu yang cukup singkat, banyak tato hitam ini telah menyebar ke seluruh tubuh Lindong. Karena itu, sebenarnya adalah tato-tato dari energi pelahap. Setelah Lindong mengeluarkan kekuatan pelahapnya ini, dia pun sangat terkejut karena Lindong bisa menyadari bahwa sebenarnya ada energi yang telah tersebar di dalam kegelapan ini. Yang sebenarnya, secara perlahan energi itu kembali mengalir ke dalam tubuh Lindong. Meskipun kecepatan pelahap di dalam tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan di luar sana dan jauh lebih lambat, hal itu masih menimbulkan sebuah kegembiraan di dalam hati Lindong. Paling tidak, dia akan memiliki kekuatan kembali untuk melindungi dirinya sendiri. Lindong pun segera melirik ke arah tetua Jiu Feng, yang kemudian tatapan matanya berubah menjadi sangat ganas. Hal ini membuat Lindong segera berkata dalam hati, "Anjing tua itu tidak memiliki batu simbol melahap di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya yang telah dilahap di dalam tempat ini." Dan secara perlahan, kekuatan di dalam tubuhnya juga akan berangsur-angsur menghilang sepenuhnya. "Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghajar dirimu begitu kekuatan Yuan di dalam tubuhmu telah dilenyapkan sepenuhnya." Begitu Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja raut wajahnya telah berubah menjadi sangat terkejut. Hal itu membuat Lindong segera mengatakan, "Hah? Sebenarnya ada yang tidak beres." Karena pada saat ini, Lindong bisa merasakan ada kekuatan pelahap lain muncul di dalam kegelapan. Dan sebenarnya, kekuatan pelahap ini telah bersaing dengan kekuatan pelahap milik Lindong untuk mendapatkan energi yang ada di dalam kegelapan. Hal itu membuat tubuh dari Lindong bergetar. Segera setelah itu dia mengatakan, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Sebenarnya masih ada orang lain di dunia ini yang memiliki kekuatan pelahap selain diriku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa yang memiliki kekuatan pelahap selain Lindong di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprosop.